Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat petang, dan selamat malam. Dan salam kompak selalu dari saya untuk teman-teman dimanapun Anda berada. Dan terima kasih sudah melihat tayangan ini. Pada kesempatan kali ini saya menerima paketan yang sudah saya pesan dari kemarin di toko online Unitech ya, kota Depok. Saya memesan produk Woo Power Professional Clipper Broad Classic. Saya pesan dengan COD harganya Rp36.000. Oke. Saya ucapkan sangat terima kasih juga kepada pihak JNE yang sudah mengantarkan paket ini. Dan berikutnya saya ucapkan terima kasih untuk Lazada ya, Lazada yang sudah memberikan fasilitas jual beli online ya. Oke, saya akan buka produknya. Kemasannya ya, kemasannya bagus. Oke. Clipper. Sudah dibuka dan ini kemasan pertama plastik. Lalu kita buka dan untuk selanjutnya kemasan selanjutnya plastik warna putih. Oke, thank you. Dan ini produknya. Ya. Tuh. Oke. Ini produknya. Jadi ini apa? Ini mungkin karena bahannya kayu begini, jadi saya tidak menyalahkan siapa-siapa, baik pihak toko maupun pihak paket, tapi yang jelas saya terima dengan kondisi begini nih. Jadi ini akan patah. Ya. Tuh, kamera di zoom. Ini kemungkinan besar kalau saya lihat karena prosesi perjalanan dari pihak penjual lalu dikirim ke alamat saya dan melalui proses packing, mungkin tertumpuk mungkin. Nah ini tuh. Ya, oke, saya terima dengan hati yang lapang dan tidak komplain, tapi saya sebatas melaporkan saja ini. Oke, saya cek ini.
bagus ininya. Ya. Ya, ini bagian yang ini kondisinya ya, di pojok ini tuh, dan ini juga di pojoknya sudah sangat jelas ya, retak tuh. Jadi retak. Jadi untuk saran saya, kalau ini produk yang memang mudah patah ataupun ini sifatnya sangat rentan, alangkah baiknya ditulis pada ini di alamatnya, tulis saja bahan kayu mudah retak, bahan kayu mudah retak, atau ditulis tolong jangan ditumpuk paketan karena isinya kayu gitu ya, mudah retak. Itu ini belum saya pakai, sudah begini ya, tuh lihat ada garisnya ya. Saya tidak komplain tapi memberikan saran ya, oke, dan saya tidak menyalahkan siapapun. Barang ini saya terima dengan hati yang tulus, oke. Terima kasih untuk pihak JNE dan pihak Lazada dan juga pihak penjual ya, Unitek, karena barangnya sudah saya terima dengan kondisi kurang baik ya, kan saya pakai, kan saya pergunakan. Terima kasih. Tes dulu kamera rolling action.